kalian kalau misalnya mau dinner sama pacar kalian pakai jam ini bisa ada lagunya. Maaf sih, enggak, aku bukan gak konsen, tapi kamu benar-benar cantik banget sih malam ini. Hey, kamu namanya siapa? Tuh kan, dia sih kalau sama lu nenen melulu. Cong, tolong ya Cong ya, masih sakit. Please, Ochong, go, Ochong, come on, baby, come on, boy, come on, Ochong, go, coba ini coba pegang. Hey, Ochong, Ochong, go, Ochong, Ochong. Ojong, please, Ojong. Oh iya, ini buat di buku. Ya, memegang doang kok enak udah lo. Mama tadi ini tadi belajar di tempat Tete Oca. Aduh, itu berat nih. Banyak nih. Aku belum unboxing dong, ini aku lupa aku beli apa aja. Tiga. Bentar. Nih tuh, nih mama nih ya. Panci, apa sih buat ngecat? Ini buat bulu kucing, buat ngecat. Ini buat bulu kucing. Itu buat mama naruh garam, gula. Pak, kok dibuka-buka sih, Pak? Mau lihat. Galak banget, gitu banget itu. Siapa yang judus? Itu apa, Ma? Hah? Power bank buat Dila. Mumpung dapat voucher, Adil ambil semua. Ini dia. Papa harus coba permen dari Korea. Apaan? Permen kayak jelly gitu. Enak, Pak. Oh, pernah lihat ini. Yang kayak itu ya. Yang kayak orang-orang Korea. Iya, kayak sagu gitu kan dulu mereka. Guys, aku ada ide konten. Aduh, yang benar-benar aneh, super duper aneh banget banget. Ini super duper aneh dan gak jelas. Nanti aku kumpulin mental dulu. Karena kan aku baru upload juga tadi. Nanti kalau misalnya udah siap, aku baru bikin videonya ya. Supaya ini tapi gak jelas banget. Aku lupa. Pak, nanti malam Teh Ocha mau kesini. Yang benar. Benar. Katanya dia mau apa namanya, minjem duit katanya. Gak bercanda. Yang benar dia kalau ngomong duit, bercanda. Bercanda ya, ila lu mau kaget gaul banget lu makanya. Aku bingung sih, nanti ngapain deh. Dateng, selamat datang. Ada kata kau saya masa. Nah, mama lagi ini lagi. Lagi keluar rumah dulu. Apa ya? Cuma datang semua pada ribet tuh. Lihat, nyapu. Tuh kan. Ya, token habis. Ya, token merah. Token merah, token merah. Ya Allah, ya maaf. Kak, nanti kan Teh Ocha mau datang sini nanti biar apa? Biar dia terkesan kamu ntar periksa dia ya. Jadi kayak dia ke sini, "Wih, dapat kesehatan juga gitu." Kamu periksa itu. Periksa. Ya. Orang enggak sakit. Ya semalam tidurnya tuh cepet. Terus sekarang nih pagi-pagi gini aku bingung ngapain. Kita lihat kayak tadi ya. Halo. Sherina. Sherina. Sherina, kamu di mana? Jadi kalian pada nanya, "Bang, ini di mana?" Terus lu sendiri. Aku di sini sendiri di villa aku. Tuh villa aku di situ. Ya. Nah, tapi aku kesini sama Faiz dan kalau misalnya mau dulu ya. Dan kalau misalnya mau ke villanya Faiz itu 500 meter dari sini. Ini sekarang aku liatin ya. Apa namanya villanya Faiz. Kan seru tau guys. Jalan-jalan gini. Nah, kalau di sini ini baru nih di villanya Faiz ada beberapa villa. Jadi jaraknya deket-deketan tapi tetap private.
Nih, aku udah sampai di Villa Nujib. Itu si Pak Is. Assalamualaikum, ya Habibi. Om Swastiastu. Dia bisa bahasa Bali, tak orang. Biasa bahasa Arab. Nih, villanya si Pak Is. Aduh. Is, tempat Ana dong, foto-fotoin Ana. Nih guys, buat kalian semua yang mau tahu nama villanya. Nama villanya itu Hideout. Tapi dia tuh kalau misalnya kalian search Hideout itu ada banyak. Hideout Kokun, Hideout Horizon, Hideout apalagi gitu ada banyak. Nah, kalau misalnya yang aku, yang punya aku di sana itu namanya Hideout Kokun. Itu harganya 3 juta, tapi aku dapat jadi 1,8 per malamnya. Kalau yang Faiz ini harganya per malamnya 2 juta. Coba kalian search aja deh. Guys, asli aku enggak nyangka sih separah itu, beneran. Ini promo online-nya bener-bener aku dapat laporan di semua store itu orderannya ngebludak. Jadi ada yang kita close dulu, kita selesaiin, abis itu kita open lagi biar kalian bisa beli ya guys ya. So ini lagi promo online. Aduh, aku stres tapi seneng, alhamdulillah rabbal alamin ya Allah. Barusan aku lihat ada bocah-bocah mandi di sini. Tuh, naik ke atas sono. Terus aku kepikiran, ini bocah enggak ee kan? Kalau ee kan harusnya begini. Set. Nah, tempat gue berenang tadi di situ tuh. Ya, tapi kita sebagai manusia sih harus berpikir positif ya, guys ya. Semoga aja enggak. Ini karena udah mau gelap, udah mau malam. Jadi, aku balik ke villa, tutup gembok-gembok deh gue. Untung di sini Bli-Bli sama mboknya jago motoin. Jadi, Bli, saya boleh minta tolong enggak fotoin? Oh, yang bagus begini. Foto gue. Mantap. Ternyata di sini ada pintu rahasia, guys. Takut. Masih belum nyesetan rajim, gak takut. Malam ini aku bakal coba nyalain api unggun lagi. Tapi aku lagi nunggu nih, kan? Takutnya hujan. Hujan lagi, nyesek kayak kemarin. Sama berendam. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk pramuka. Kita nyalain api unggun ya guys. Ya gagal. Kamu ke situ sih, bukan ke sono. Agak salah ini ya pemirsa. Harusnya di sini, ini dia di sini, tapi tadi dia naik ke atas. Yo, anya. Ya ampun guys. Gerimis lagi. Tuh lihat, tadi apinya udah gede banget. Apa sih yang rekam-rekam? Kamu mau bobo? Enggak, udah aku ngantuk ah. Udah bobo ah. Tuh aku udah ngantuk tuh. Ini yang Obama said, don't wanna be Obama. Anymore.
udah. Dadah. Malu. Nih, ada yang ngechat mau kesini. Tuh, udah sampai dia. Waalaikumsalam. Om swastiastu. Om swastiastu. Berapa lama kesini? Allah, tagriban. Sabailah, syurga gaib. Oke, amin. Oke, guys. Hari ini kita berhenti ngebolang. Karena ada seseorang yang ngechat aku. Dia bilang katanya udah kangen banget, pin ketemu. Kalau sampai gak ketemu dia bisa mengakhiri hidupnya katanya. Aku bilang, ya Allah jangan segitunya, santai-santai. Aku bilang kayak gitu. Tebak siapa? Dan karena ini orang bilangnya mendadak, jadi pawawannya orang teka. Kie. Untungnya nyongnya wisana mobil maning. Dia aman. Hey, aku dijemput pakai mobilnya Kak Maharani. Kak Maharani baik banget. Untungnya bisa. Halo, Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai mobil Sultan Bali. Makasih Kak Maharani, Kak Vita. Nih guys, kalau mau ke kamarnya Keanu begini. Susah emang. Kalau ke kamar artis jauh dari apa namanya? Dari luar. Jadi kalau mau jalan ke sini private banget. Benar. Mega bintang. Nih, kalau mau ke kamar Keanu, pintunya ini pintu rahasia. Gak tahu nih orang nih ada masalah apa hidup nih. Tuh mana celana gua kedodoran lagi. Assalamualaikum. Heh, training. Sudah siap. Lepas bajunya untuk pijit plus-plusnya. Gue gosong banget, Fadil. Lo lihat muka gue sama pintu. Sama gak gue? Kapan hari gue berjemur sama Rachel P-nya, lo tahu. Masya Allah, gile. Ternyata dia sungainya yang... Ibarat ketemu matahari, temen tau gak lo? Pedenya. Ya Allah, karena... Adil, emang bandel lo, Dil. Lo lagi syahdu-syahdu tengah hutan, gue ngilmu. Lo sajenin, kek. Gue rekam. Tening lagi, gue. Kulit gue kayak bangku, lo tau. Nyebelin lo. Ada yang mandi. Uy, ada... Hai! Aku kasih tahu kalian ya, ini kalau menurut ramalan aku, sebentar lagi bakal ada permaisuri yang berendam di bathtub sini. Kita tungguin ya. Oh my god, sudah datang. Eh kok lucu ya. Oh yeah. Nasi goreng enggak kan, Mas? Orang tuh beli nasi goreng karena murah tau. Astagfirullah. Nasi goreng di sini juga mahal. Aku enggak makan babi, Pak. Masa babi makan babi? Mas, ini menunya bahasa Inggris ya, saya enggak ngerti. Gorengannya deh, Mas. Jadi ya nasi goreng. Tadi tadi bilang nasi goreng murah. Allah, ada selebgram. Main buka celana aja. Gue kalau di Bali emang harus telanjang, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa deh. Jangan di sini. Di kasur ya. Lagi ngeliat kolam bawahnya pengen nyebur aja. Gue pengen berenang. Udah yuk. Fadil, Fadil demi Allah. Fadil, Fadil demi Allah. Emang lo doang yang bisa nginep di hutan. Gue juga di hutan nih, lo lihat nih. Ngilmu ngajak-ngajak dong. Tapi hutan lo fancy lu. Oh gitu? Iya, kalau gue kan ih parah. Budget kalau gue. Oh berarti tempat lo budget. Budget. Kapan hari gue berjemur sama Rachel P-nya lo tahu. Masya Allah, gile. Ternyata dia sungainya yang... Ibarat ketemu matahari, temen tau gak lo? Pedenya gue.
Enggak sih. Amin. Oh, aman ya saya jawabannya. Coba gue. Coba gue yang jawab. Iya dong. Banget tuh ada kayak waterfall mini. Enggak mini dong segitu. Segitu enggak mini. Ini yang mini. Ini enggak apa-apa, yang penting kan itunya enggak mini. Engagement-nya. Oh, iya, ya kan? Engagement kita. Kamu telepon siapa? Fadil. Kamu telepon siapa? Fadil. Kamu masih siapa? Masih capek. Kamu telepon siapa? Mas, udah enak banget kayak udah. Mas, maaf ya, Mas. Kamu telepon siapa? Mas, saudara saya rada keganggu nih pikirannya. Assalamualaikum. Training. Sudah siap? Lepas bajunya untuk pijit plus-plusnya. Gue gosong banget, Fadil. Lo liat muka gue sama pintu. Sama gak gue? Fadil. Kita mau ngapain? Kita bakalan. Gue pakai heels, Dil. Gue tabok. Ah, capek banget deh main sama anak kecil kayak gini. Fadil, ih. Astagfirullahaladzim. Ini gue main sama Rachel Fenya aja deh. Kenapa? Di belakang. Jangan kayak gitu, Dil. Anjing. Jatuhnya kayak Satpol PP, say. Ya Allah. Gue mau tidur sama Fadil Jaidi. Ini bulunya banyak banget, pasti nafsu banget tuh dia. Gue nggak ini loh ya, nggak pakai celana kalau tidur di Bali. Gue juga nggak pakai celana. Ya udah, nggak apa-apa. Gue beneran tapi gue telanjang. Iya. Yeah. Tapi gue mau wanti-wanti aja. Pori-pori ya. Soalnya ambeien. Gue buru deh, gue tidur capek ah. Jam mulu lu tuh butuh istirahat. Ini gue sebagai orang baik. Gue mau istirahat niatnya di lade. Lu kan gawe lagi gue. Di kasur jatuhnya ada jawab des lagi. Ngelawak. Ngelawak lucu loh. Lucu. Enggak, abis gue heran apa ya. Ngeliat kolom buka celana, ngeliat gue buka celana. Ketiga kalau lu gak kamar, terus keluar. Satu. Dua. Dil, gue kan orang kaya, Dil. Selebgram, Dil. Kok kesannya gue kayak diusir-usirin banget. Gue di sini pengennya sama siapa ya? Sama cewek montok. Ya, sama siapa sih ya kita? Yang montoknya kan gak mau. Siapa yang gak mau sama-sama montok? Gantung dong. Tadi kan gue perempuan gak ada harga dirinya di sini tau gak? Ya makanya seutuhnya dong jadi perempuan. Aji. Perasaan dia lucu kali begitu tuh. Kenapa sih ya gue? Apaan sih? Lo namanya kita perempuan lagi datang. Gue ngabisin lo. Enggak bercanda. Jangan ya. Jadi berarti tapi gue sekarang boleh di kamar kan? Iya. Yeah. Ya udah. Ya gue enggak tenang. Kan gue teriak aja, gue iya aja. Terus gue gimana di luar? Gue ngeliat lo kayak ayo lalu 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 lalu. Ayo kita bernyanyi bersama. Lalu 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 lalu. Gue makin deg-degan nih. Lalu lalu lalu. Udah sekarang gini aja. Apa lagi? Yang mau tidur duluan siapa? Yo. Udah ini paling benar nih. Iya udah. Ya. Yeah. Gue duluan tidur, gue ngorok baru lu tidur. Iya udah. Terserah lu mau telanjang, lu mau jungkir balik urusan. Yang penting gue udah tidur. Iya. Dia lucu tuh begitu. Iya udah. Lu jangan pegang gue. Iya. Fadil najis bego Dil. Ih, Fadil. Fadil. Ya udah. Gue mau tidurnya. Gue udah bilang sama lu tadi di luar. Kalau lu mau syukur enggak ya udah. Mau ngapain demi Allah, Fadil? Fadil jijik banget ih. Ih, astagfirullahaladzim. Ih, tolong dong. Pada nginep. Rasa nginep aja deh. Gimana ya? Rasa gimana mau? Rasa nginep aja deh, Mas. Bisa enggak mandi? Masa semua orang di seru gini. Teman Dila. Dia main sama Dila. Gimana dong? Deh, nginep aja deh, nginep yuk. Apa sih kok malu-malu gitu? Sebel banget. Bilangin mamanya, mau papanya. Nginep aja, Om.
Dadah. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Jangan main HP kalau dia nelpon, jangan main HP. Iya. Tadi lah. Dah. Makasih. Dah. Pulang, Om. Pulang, Om. Iya, ini dari sini. Dadah. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, aku mau pulang, Om. Dia masuk, ayo. Iya, boleh dong masuk. Yuk, kita masuk. Gimana? Gila, pinter banget. Oh, dia pengen ceritanya yang ini, sarapan di air, si Keanu. Masuk angin, Nu. Udah gak ada deh, gue pindahin ke darat, bodo amat, marah-marah. mana yang lucu dong? Ih, Fadil, astagfirullahaladzim. Ya ampun. Bisa gak sih kalau setiap masuk story gue tuh senyum gitu? Coba belajar senyum. Diganti ya, Om. Besok aja. Oh my God. Siapa nih? Hai. Kenapa gak bawa Ocong? Hah? Kamu lebih kangen Ocong? Ampun, aku sedih loh, Gem. Malu, dia malu. Gempi, kamu mau ketemu aku apa Ocong? Aduh. Ya ampun, gak bisa lama banget gak ketemu, ya Allah. Iya, lama banget. Oh my God. Sama karena kamu. By the way guys, kalian tau gak sih, aku tuh ke Bali yang kali ini tuh gak ada prepare villa sama sekali, kayak datang ke sini cari, yaudah, makanya kan kemarin dapet tuh yang jauh banget tapi bagus. Nah, semalam kagak dapet cinta. Untungnya banget sama Kak Gisel langsung, yaudah di villa sebelahku aja ada yang kosong. Alhamdulillah dapet di sini. Terima kasih Kak Gisel. Dan hari ini kita mau ngapain, Gem? Berenang. Kamu juga, ayo ganti baju dong. Iya ganti baju dulu. Kamu juga ayo ganti baju katanya. Kak Gisel mau loncat dari atas sini ke bawah, tapi gak jadi. Mami. Cepirit, ya Allah. 2, 3. Gaya. Akhirnya setelah penantian lama loncat juga Ibu Gisel. The way guys, kalau misalnya kalian mau cari villa, ini ada 3 kamar di sini, 1, 2, 3. Terus luas nih kolam berenangnya segini, dan ini meja makannya. Terus ini meja buat masaknya, gila gede banget. Sama living roomnya, ini nanti bakalan aku tag ya Instagramnya, kalau misalnya kalian butuh kali aja kalian bisa save dulu. Sama ini ada ruang meetingnya juga, dan ini bisa connect ke villa sebelahnya nih, villa Kak Gisel. Assalamualaikum. Pas banget Kak Giselnya di sini udah selesai. Iyalah, berenangnya lama banget, 2 jam. Iya, lama ya. Nah, ini villanya Kak Gisel, bagus banget guys. Lihat. Iya, tapi berantakan, banyak isinya. Namanya juga lagi liburan. Dari mana? Nih. Ini nanti aku tag ya nama villanya ya guys ya, kalau misalnya kalian butuh. Nih lihat tuh, luas banget. Ini kamarnya berapa Kak Gisel? 4, di atas 2, di bawah 2. Oh, di atas 2, di bawah 2. Nih, 1, 2, 1, 2. Tuh lihat guys. Oh ya Allah, tetap belum konsisten saya. Oh my. Kamu bayar berapa Pak? Tetap, Mardam Jin ya guys tuh. Nih guys, kalau bisa kalian mau, aku tag villanya di sini. Karena ini villanya tuh kayaknya baru gitu, tapi bagus. Maksudnya barunya tuh kayak aku lihat Instagramnya followersnya masih sedikit. Jadi kalian bisa dapat nih di sini. Ini bakalan jadi villa aku yang terakhir. Aku udah capek pindah-pindah. Swastiastu. Ih, apa nih? Silakan dinikmati welcome drink-nya. Ada jamu penyerah madu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan cookies ya. Ini menyehatkan nih. Of course. Oke. Nanti kita cobain ya guys ya. Nih lihat, bel.
nanti aku sama Keanu juga. Tahu Keanu nggak, Mbok? Oh, tahu dong. Keanu sangat terkenal. Wow. Kita sangat tunggu kedatangan Bapak. Wah, terima kasih banyak. Kenalkan sama saya Yogi, saya kesayangan. Ini nomornya. Tuan. Tuan, Mbak. Oke, saya tuan. Nanti kalau misalnya kamu perlu apa-apa. Bercanda, Mbak. Jangan panggil tuan, tapi panggil ibu. Ya, ada bapak, ada apa? Ada apa? Iya, panggil aja dia ibu peri. Ibu peri. Tahu, ada betap buat lo. Mana enak sih posisinya gitu? Dia ngikutin papa deh nih kayak gini. Jangan, gak bisa. Enggak enak. Wah, ada Putri Duyung. Mari kita samper. Putri. Putri Duyung. Putri. Putri Duyung. Hilaki. Bandel, bandel banget ah. Tahu lah. Bandel lah. Reak gue jadinya lo. Anjing, ini anak anjing comel. Bunyinya begini. Ya, makasih Kak. Buat Kenu. Hati-hati di jalan, Kak. Iya, pedil, pildil. Gak apa-apa, coba, coba. Enggak. Lidah, lidah. Gue udah banyak istri, anjing. Sol banget. Udah cukup, udah malam. Iya, udah, terakhir, ini terakhir. Sebelum tidur. Enggak ada. Udah. Padahal jatuhin. Lucu loh warnanya tuh. Jatuhin sekarang. Kalau gue gak akan tenang. Ya udah, gue simpen gue. Buat nanti malam di kamar. Gue pengen pindah ke pilar reservenya. Oh my God. Aku nginep sama Fadi lagi. Gila, gerbang villanya kayak istana deh. Hey, welcome to my villa. Your villa, it's our villa. Bukain gak? Aduh, Fadel! Gue udah capek, tau gak lo? Halo! Fancy-fancy people! Iya. Yeah. Baik dong, kalau tipes gak liburan mbaknya. Dah. Gila. Di sini nanti untuk tempat kakak mandi. Oh, aku mandi di sini. Iya. Kakak kan dakinya banyak jadi pakai batu digosoknya. Jatuh kayak kura-kura kampung ya gue. Selamat enjoy your villa ya, Kak. Oh, ini pelayannya. Aku kira anak yang ini. Mana kamar gue? Mana kamar gue? Di villa ini selain ada engagement kita yang tinggi, ada apa lagi, Dil? Jadi nanti malam kita bakalan ada chef yang akan masakin kita, serve kita untuk dinner. Oh iya, yeah. Chefnya masak apa nih? Chefnya itu nanti masaknya udah aku siapin untuk kakek Anu, karena kan kakek Anu lagi diet ya. Huh? Dengan slim beauty product. Nanti bakalan ada, Kak, tenang aja. Dan sekarang ini adalah kamar yang aku pilih untuk kita. Oh, mas boleh berhenti bentar? Feeling saya agak gak enak. Padi lagi begini, mendingan kameranya ke muka gue. Ya kan, ntar ekspresi gue gak kelihatan. Aduh, senangnya mau di surprise-in gimana ya kamarnya? Yeah. Our honeymoon room. Ya. Yeah. Oh, ini kamar lain lagi. Ya. Yeah. Kita tidur di mana, Dil, jadinya? Huh? Belum minta kuncinya. Ya Allah. Mbak kemana aja, Mbak? It's biggest room lah, Nok. This is the biggest room. The biggest room for you. For the biggest celebgram. Nih. Oh my God. Di sini aja sumpah gue gila-gila kelambu, Dil. Ya udah di sini. Tapi kalau di sini kelambunya kalau suka roboh. Enggak ada. Villa ini. Gue pengen nikmatin villa ini. Gue pengen have fun. Gue enggak mau bersabar-sabar mulu. Tarang. Depan mata lo. Oh my God. Oh my God, pengen berenang telanjang di sini tapi enggak sama Fadil. Oke. Ini showernya juga beda. Oh. Kalau ke sini anget. Uh-uh. Ini kalau bisa ditarik. Fadil. Fadil kan bener lo, emang gue udah males deh. Dil. Kenapa?
Deal, kita kayak orang kaya beneran, Deal. Iya, gue juga. Gue suka. Eh, kacur, kacur. Eh, Deal, Deal, Deal. Tapi dengerin. Dengerin telanjang-telanjang ya. Enggak. Eh, gue panik mati. Kamar mandinya. Sabi banget. Bro. Dikunci kan nih emang. Serba dikunci, kayak orang maling gue di sini. Asik, mandinya kayak gini bisa ngintip kian. Fadil, Fadil, udah cukup. Eh, dengerin. Gue perempuan yang bikin gak ada harga diri sama lo tau gak? Ini kan buat lo kalau misalnya kan lo ee mulu orangnya. Atau birit-birit nih, lo tinggal kayak gini aja. Ya, kesian ulang, 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 ulang dong. Gimana? Gak boleh diulang dong. Ayo ulang lagi. Ulang ya, kita ulang ya. Kan lo kan ee. Terus kan lo kayak gini. Dia langsung membuka gitu. Langsung membuka ya. Aku langsung cuci muka di sini. Enggak, beda, beda. Bukan cuci muka di sini. Ya kan? Deal, apa lagi? Mereka baik banget tahu. Siapa? Ada betap buat lo. Wo. Ada apanya, Mbak? Ada pantun. Dia ngerti bahasa Inggris, Mbak? Iya, bahasa Indonesianya apa, Mbak? Masih dijawab loh Mbak. Dikira kok goblok beneran loh. Pak, Pak, berhenti dulu dong. Mari ke sana. Logonya harus di luar ya? Enggak, ini emang salah cetak. Salah cetak. Gue malu kan kayak gitu. Logonya harus di luar ya? Enggak. Kayak baju balen gue di depan. Norak ya, say. Pun aku dibikinin dinner spesial sama Fadil. Aneh banget demi Allah, aneh banget. Bentar, bentar. Aneh banget. Ya masih. Gue sayang sama lo. Karena lo one of my special. Nah ini dia, ini adalah tahu gejrot. Jadi kita tetap makannya tahu gejrot. Deal. Tapi beneran tahu ini bikin gue seneng dari yang kemarin dihujat sama Sate Indonesia. Oh my god, makasih. Sama-sama. Oh my god, this is so lovely, you know. Coba lu kayak, gak abis. Enggak, gue tuh kayak abis beneran, tapi gue mental breakdown banget. For what happened. Sorry. Ya, semuanya dijadiin pelajaran dan welcome back. Okay, and I feel so lucky to have you here now. In the right place, right time. Gue jadi terharu malamnya. Sitting here in the boring room. Setup Netflix. Maksudnya? Setup Netflix gimana? There's another surprise. Another surprise? Surprises gak sih? For me tapi buat gue sendiri, enak aja lu. Masa lu terus? Gue juga pingin. Gue sampe gak bisa ketawa karena gue kayak overwhelmed banget. Dan ini vodka ini. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Berikan kecintaanmu kepadaku. Beri sedikit waktu biar kita dapat berbeda biasa. Softnya, eh,
Guys, rambut aku udah gak berbentuk. Jenggot aku udah lebat banget. Iya, parah. Akhirnya aku udah sampai di traffic ban Bali. Kita masuk ya guys ya. Nih, ini gabungan sama Gildak juga. Halo, Bli. Nah, ini dia traffic ban-nya. Nanti kita bakal kesini potong pita. Jadi, nanti ya kalau udah potong pita kita baru masuk. Mantap, semangat di sini, semangat ya. Oke, siap, mari bekerja. Yoi. Duh, kangen banget sama Black Montana sama My Michis. Tang ting tung, yang mana yang duluan? Oke, Black Montana selalu di hati guys. Ini Black Montana Burger favorit aku banget. Kalau baru mateng ya guys ya. Ini di sininya nih, di roti sininya ini masih garing. Jadi pas digigit masih krenyes. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, kalau Black Montana Burger the best banget. Nggak bohong aku. Kayaknya aku cobain ini sih. Pasti udah pernah nyobain ya? Beli lagi berarti. Ini yang Miami cheese-nya, lihat ya kejunya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cinta banget sama produk-produk traffic ban. Kejunya lihat, baru mateng. Aduh, the best banget. Ini yang Miami cheese ya guys ya. Kiano, terima kasih Kak Kiano udah datang. Ya Allah, Piki, makasih udah datang. Sama-sama, Dio. Ya, maaf ya, gue pengen balik kamera, Piki. Makasih, Piki, udah datang. Kira-kira berapa lama, Kak? Takutnya. Gak tau, gak berani jawab, Piki, takut salah. Hai, terima kasih ya udah datang. Kakak lagi hamil, semoga sampai lahiran ya. Semoga sampai lahiran. Semoga sehat sampai lahiran. Amin, amin, amin. Nah, ini ya, guys, ya. Lagi tetap sesuai protokol. Hai, coba lihat masker lo, pecel lele gak tuh? Aduh, gak ngerti lagi. Pasukan goib bukan? Iya, pasukan goib. Makasih ya udah datang. Nah ini, halo. Hai, makasih ya udah datang. Nah di sini ada juga tuh. Halo, hai. Halo, halo. Lovano, Loveto. Mantap. Oh my God, wanita cantik yang tinggal di Jakarta. Gak pernah ketemu, tapi di Bali ketemu. Ini gila, swag abis. Seneng banget. Thank you, Made. Didatengin sama YouTuber Bali. Gak usah, ini fotonya aib. Gak usah diliatin. Dadah. Terima kasih banyak, Bang Kak. Bye-bye. Sukses terus. Seneng banget aku banyak yang support. Ulang. Enggak. Enak gak? Hah? Enak karena ada aku di sini. Piki. Terima kasih sudah datang Piki. Masya Allah, pangling. Aku mau pansos sama mereka berdua. Ada Fadil. Ya Allah, naik nih followers aku nih gara-gara. Kalau nggak naik gara-gara Keanu berarti. Enggak, kalau Keanu dari dulu selalu bantuin aku jualan baju, dibantuin pakai dressku. Kalau kamu kalau aku kan nggak dikirim. Tak mahal takut. Enggak, aku murah kok. Keanu yang mahal. Terusnya gue lempar. Lempar Keanu deh. Pokoknya selalu Keanu. Gue terima aja deh. Oh my God, breakfast. Padahal! Ah. Kesel banget gue. Gak tau ya gue.
juga tuh bagus. Ini nih, roti ketiban tai burung. Makan tuh dengan gue bubur. Gue kemarin aku dikasih bunga pas opening traffic ban, tapi tulisan namanya hilang. Aku inget tuh, depannya dari D kalau enggak salah. Makasih ya. Terima kasih banyak. Terus nih, ini juga dapat dari Kapus. Makasih, Kak. Nah, kalau ini buat yang nanya vilanya, ini vilanya gede banget, guys. Gede banget banget. Kamarnya dia ada 4. Terus ini di setiap kamarnya nih, kalian lihat ya. Dia ada kolam berenangnya juga, tuh. Nih, lihat kan? Nih mau lagi enggak? Oh, dia enggak berani, guys. Kalau kita deketin dia malah kabur. Jadi harus dilempar nih kalau aku deketin ya. Lempar jangan itu. Tuh kan. Ya udah ini monyet. Kamu taruh aja tadi ya kasih. Nih. Monyet. Tuh kan baru mau tuh. Udah dibawa pergi. Dia dikupas dulu nih Madini. Ah, lucu banget. Udah. Yang kecil. Ya Allah, aku kasih apel dia enggak bisa ya? Oh, bisa. Ini dibuka dulu nih. Nih, aku taruh sini ya. Tuh. Allah. Don't play play bosku. Kok berantem sih? Dia kenapa itu? Mungkin berantem dia kalau lu banyak orang. Itu yang rajanya kali ya. Kok ini rajanya kok. Lucu banget, ada monyet. Aku habis kasih makan udah habis, tapi pengen kasih yang lain tuh. Ada monyet.